preview. Alhamdulillah di kesempatan kali ini telah hadir bersama-sama kita Bapak Profesor Rusli. Ini Taufik bilang masih muda sudah profesor. Nah, ini Pak Prof. Kita mungkin sudah kenal dengan beliau. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana di IAIN Palu yang hari ini akan bersama-sama kita membedah tentang pemikiran salafisme seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi mawala. Allahumma la sahla ila majatau sahla wa anta tajjal sahba awil hadma ila syihka sahla ya rahmatika rahmat rahim. Bapak-bapak yang saya banggakan, saya diminta untuk berbicara tentang persoalan salafi atau gerakan salafi. Seperti yang kita pahami bahwa sumber ajaran kita atau sumber hukum Islam kita ini adalah ada dua yang disepakati. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini dia perlu dipahami. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah inilah yang memunculkan berbagai aliran, berbagai madhab pemikiran. Maka tidak heran kemudian pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah oleh para ulama yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum Islam ini memunculkan madhab-madhab fikih. Kita mengenal perkembangan madhab fikih itu dari zaman Nabi. Sebelum kita masuk ini, kita awali dulu zaman Nabi ini, kita yang disebut dengan madhab itu kan pendapat. Pada zaman Nabi itu para sahabat Nabi itu mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda antara Umar, antara Utsman, Ali bin Abi Thalib, Siti Aisyah dan sebagainya. Maka dalam syiar Islam itu kita mengenal ada tiga tipologi pemberi fatwa pada zaman sahabat itu. Yang pertama al-muktiruna fil fatwa, orang yang banyak memberikan fatwa. Siapa? Misalnya Abdullah ibn Umar. Ada Abdullah ibn Abbas. Kemudian ada Umar bin Khattab. Siti Aisyah itu disebut al-muktiruna fil fatwa. Ada yang al-mutawassituna fil fatwa. Dia menengah aja, tidak seperti yang pertama. Nah, kemudian ada yang al-mukhilluna fil fatwa, orang yang sedikit memberikan fatwa. Artinya di masa sahabat itu sudah muncul beberapa aliran pemikiran yang pemikiran itu kemudian dibuat menjadi dua kategori yang disebut dengan literalis dan substansialis. Kalau dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan harfiah atau nafsiyah, ada yang disebut dengan maqasidiyah, terkait dengan maqasid atau substansi dari pemikiran Islam. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya itu muncul di dalam fikih, misalnya ada dua aliran, ada disebut dengan ahlul ra'i, ada ahlul hadis. Ada yang berorientasi pada nalar yang nanti memunculkan pemikiran-pemikiran yang sedikit moderat dan liberal. Ada yang berorientasi pada teks yang kemudian memunculkan aliran-aliran yang sedikit literal dalam memahami teks. Nah, dari sinilah kemudian akan muncul satu gerakan yang kemudian disebut dengan salafi, yang berorientasi pada nafsiyah, teks literal. Nah, sebenarnya kata salaf atau salafi itu dipahami dalam dua pengertian sebenarnya. Ada salaf itu dinisbatkan pada masa, ya, salafus saleh. Para ulama-ulama dulu disebut dengan salafus saleh. Para sahabat-sahabat disebut dengan salafus saleh semuanya.
Maka Nabi pernah mengatakan khairul quruni qurni tsummal ladina yalunhum tsummal ladina yalunhum tsummal ladina yalunhum. Nabi mengatakan masa periode yang paling baik itu adalah masaku. Kemudian masa setelahku. Itu masa siapa itu, Pak? Sahabat. Setelah itu masa setelah mereka siapa? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kata salaf itu disebut dengan masa periode. Maka kita bukan dianggap salaf ini. Kita dianggap khalaf, generasi modern. Nah, generasi yang lahir tahun 80-an disebut dengan generasi milenial lah. Bukan lagi generasi modern, generasi milenial. Nah, itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua, salaf itu dipahami sebagai manhaj. Manhaj itu adalah metode, cara berpikir, cara bertindak, cara berperilaku, itu manhaj. Maka dibilang manhajnya salafi, maksudnya apa? Dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat-sahabat Allah dan mengikuti pandangan para ulama-ulama sebelum terjadinya perbedaan-perbedaan. Itu manhaj. Maka semua kita, umat Islam yang mengikuti Quran dan Sunnah dan para sahabat-sahabat Nabi serta para ulama-ulama yang pemahamannya tidak keluar dari pemahaman para sahabat Nabi, itu disebut dengan manhajnya salafi. Maka salafi itu, kata seorang penulis, la madhabiyah, itu bukan aliran, itu manhaj. Nah, kemudian salafi itu lalu kemudian berubah menjadi sebuah harakah gerakan. Maka kalau disebut dengan salafi itu berbeda nanti dengan kelompok-kelompok yang lain, karena dia sudah menjadi sebuah istilah gerakan. Siapa yang disebut dengan salafi dinisbatkan pada Ibnu Taimiyah. Jadi tokoh utamanya itu Ibnu Taimiyah, maka disebut dengan salaf. Nah, nanti tokoh-tokoh berikutnya seperti Saleh Al-Utsaimin, Abdullah bin Baz, Saleh Al-Fauzan itu dan sebagainya, itu disebut neo-salafi. Neo-salafi itu asli salafi kemasan baru. As-salafiyah al-jadidah atau as-salafiyah al-jadud. Jadi salafiyah kemasan baru yang nanti berbeda dengan salafiyah yang awal. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri tidak seperti dipahami banyak orang. Memang dari segi pemikiran politik agak sedikit keras dia. Kenapa dia bisa keras? Karena pengalaman psikologi Ibnu Taimiyah itu berapa? Di Damaskus, di Syria, itu berat sekali. Maka pemikiran itu menjadi sangat ekstrim. Tapi dalam persoalan yang lain, malah dia tidak ekstrim. Misalnya seperti contoh misalnya, dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, karya Ibnu Taimiyah yang berdiri, mungkin Mas Rin mendengar ya, Majmu' Fatawa itu. Saya pernah dulu membaca kitab itu, ada puluhan jilid kitab itu, di sana itu disebutkan, su'ila al-imam Ibnu Taimiyah itu ditanya, yang artinya begini, Ibnu Taimiyah itu ditanya apakah bacaan-bacaan tasbih, tahlil, tahmid dan bacaan Al-Quran yang dikirimkan pahalanya kepada orang yang meninggal, ini pertanyaan begitu, nanti kalau memang ragu bisa dicek itu, sampai atau tidak kepada mayit. Ibnu Taimiyah ditanya, apa yang Ibnu Taimiyah? Wa shala sawabu ila mayit. Apa artinya itu? Wa shala itu sampai, sawabu pahalanya ila kepada al-mayit, mayit. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan, ulama Imam Syafi'i yang contohnya berdebat itu mengatakan tidak sampai. Kan beda kan? Nah, jadi di sini ada satu sejenis, ada saat-saat dia ekstrim karena persoalan pengalaman, sehingga memunculkan pandangan-pandangan yang sangat sangat, bahkan dia mengatakan dalam salah satu kitab, dia mengatakan ini sejarah saja pemikiran, nanti bisa kita renungi. Bahkan dalam sebuah kitab itu Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang bersifat roti, maka halal darahnya untuk dibunuh. Bayangkan dalam seperti itu kan sangat ekstrim. Nah, perlu kita lihat analisis kenapa sampai muncul pandangan seperti itu. Perlu dilihat dan perlu dianalisis. Nah, dalam perkembangannya, salafiyah itu
yang dimotori oleh Ibnu Taimiyah yang kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya itu terbagi lagi menjadi beberapa sekte seperti dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sekte yang pertama ada yang dipengaruhi oleh Al-Albani. Ya, Salafiyah ilmiah namanya disebut. Jadi Salafiyah yang berorientasi kepada ilmiah. Al-Albani ini seorang ahli hadis, cuma sayangnya dia dari gurunya. Kalau orang belajar hadis itu biasanya harus bersanad. Dia tidak bersanad dia. Jadi dia otodidak belajar sendiri, mempelajari sendiri, lalu kemudian mentakhrij hadis-hadis Bukhari. Hadis-hadis Imam Bukhari yang kita sudah sepakati dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah sebagai hadis yang mu'tabar, yang semuanya sahih, karena kriteria Imam Bukhari dalam memverifikasi hadis, menentukan hadis ini sahih atau tidak, itu persyaratannya ketat sekali tuh. Iya, ketat sekali. Sampai banyak hadis yang dikumpul Imam Bukhari setelah disortir, diverifikasi, ditahrik. Tahrik itu artinya verifikasi. Itu hanya beberapa hadis saja yang sahih. Dari puluhan ribu hadis cuma beberapa ribu hadis yang sahih. Yang lain itu tidak dimasukkan dalam koleksi kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari ini ada beberapa kriteria ketika dia merumuskan persoalan terkait dengan persoalan hadis misalnya. Contohnya, selain sanadnya bersambung, matannya sahih, matannya tidak ada persoalan. Ini kan bicara metodologi, karena metodologi itu menentukan pemikiran. Nah, Imam Bukhari itu mengatakan sahihnya sebuah hadis itu kalau antara satu rawi dengan rawi lain itu bertemu dan satu masa. Dalam meriwayatkan harus bertemu. Kalau dia tidak bertemu, maka dia menjadi dhaif, menjadi lemah. Nah, makanya hadis-hadis Imam Bukhari itu sahih, tetapi ditakhrij oleh Al-Albani hampir banyak yang tidak sahih. Ini kan lucu juga. Nah, pertanyaannya dari mana Al-Albani itu mengatakan hadis ini sahih atau tidak sahih? Nah, itu kemudian banyak kritik terhadap Syekh Al-Albani. Ada salafi, nih salafi yang berorientasi pada Imam Muhammad bin Abdullah, sebut dengan salafi wahabi. Salafi wahabi dengan salafi ilmiah itu tidak cocok, Pak. Salafi wahabi itu tokohnya siapa? Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Abdullah bin Ba'd dan sebagainya. Itu tidak cocok itu dengan salafi Al-Albani. Apalagi nanti dengan salafiyah yang disebut dengan irhabiyah atau salafi jihadi. Itu tidak cocok dengan salafi wahabi, itu ribut tuh dua. Nah, salafi wahabi itu ada beberapa pemikiran yang itu dikritik oleh para ulama. Pertama terkait dengan persoalan misalnya bid'ah. Yang kita sering tahu kan terkait dengan persoalan bid'ah ada beberapa prinsip, misalnya tauhidnya. Tauhid di kalangan salafi wahabi itu ada tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhidul asma wa sifat. Yang di dalam hadis Nabi tidak pernah ditentukan, itu ada tiga model tauhid. Kalau bahasa kita itu adalah bid'ah. Sementara orang salafi itu anti bid'ah, sementara dia rumuskan teologi tiga ini, itu adalah hasil kreasi mereka. Apa yang menarik, yang kontroversi di dalam pemikiran salafi wahabi itu, orang-orang musyrik itu bertauhid itu dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Nah, itu yang dikritik. Kenapa? Jangan samakan muslim dengan musyrik. Mereka mengatakan tauhid rububiyah itu adalah ketika orang-orang kafir ditanya man khalaqas samawati wal ardh, ya, apa? Yaqulunallah. Mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Orang-orang kafir dah itu mengatakan orang-orang kafir juga tauhid, tapi tauhid rububiyah itu dikritik. Pemahaman seperti itu adalah keliru menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah persoalan bid'ah. Ini kan bid'ah menjadi persoalan yang serius sampai perseteruan itu sampai sekarang. Salafi wahabi itu memahami bid'ah hitam putih. Jadi bid'ah itu dipahami sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi itu bid'ah.
Jadi tidak membuat pembagian. Pokoknya kullu bid'ah dolalah, semua bid'ah itu sesat apapun namanya itu. Pembagiannya cuma satu, kullu bid'atin dolal wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang hasil kreativitas yang tidak ada pada masa Nabi itu dianggap sebagai sesuatu yang sesat. Dan setiap yang sesat itu di neraka. Nah, itu yang diambil. Maka lalu kemudian dia gunakan alat itu untuk mengukur semua yang tidak ada pada masa Nabi itu adalah bid'ah. Misalnya apa? Maulid. Nabi tidak pernah melakukan maulid misalnya. Tapi dia tidak lihat apa substansi dari maulidnya. Isinya apa itu di maulid misalkan. Kemudian ziarah kubur. Ziarah kubur kan disepakati tuh para ulama. Nah, menurut mereka tidak ada, padahal ada hadis ini. Kemudian ada persoalan-persoalan yang dianggap sebagai sesuatu yang inovasi dan itu tidak berdasar dari Nabi. Nah, kalau kita mau kritik kan mudah. Kalau kita misalnya ditanya, Pak, saya pernah ditanya, Ustaz, maulid itu tidak boleh itu, tidak ada dasar dari Nabi. Saya bilang, oke, kalau memang tidak ada dasarnya dari Nabi, artinya tidak larangan dari Nabi. Jauhnya gitu aja. Kenapa? Ternyata dia tidak tahu juga larangannya kan? Hanya yang sudah, kalau mau maulid, mau tidak, yang maulid, maulid, diharin saja, tidak usah terlalu diikuti. Itu kan cuma pemahaman saja pembahasan, maksud saya seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah, bid'ah itu menjadikan alat untuk menyatakan seorang itu bukan bagian dari dia. Jadi secara politis, bid'ah itu dijadikan alat oleh Salafi Wahabi untuk menghilangkan orang-orang yang bukan bagiannya dan kemudian memberikan sampel para pembuat bid'ah, termasuk Asy'ariyah dianggap pembuat bid'ah. Ulama Abdul Hasan Al-Asy'ari itu dianggap pembuat bid'ah. Kenapa? Karena konsep tauhidnya berbeda dengan ulamanya. Misalnya, kalau orang-orang Wahabi itu dia memakai konsep dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mujassim. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu sudah pemahaman dia. Tapi Asy'ari ditakwil. Apa ditakwil? Memalingkan makna dari makna awal ke makna lain yang tidak keluar dari makna itu. Misalnya apa? Yadullah itu jangan dipahami sebagai tangan, karena enggak mungkin kita bisa memahami Allah punya tangan. Tapi adalah kekuasaan. Itu namanya takwil. Jadi Asy'ari bermain dengan takwil. Nah, yang kemudian dikatakan kelompok Asy'ari ini keluar dari frame Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pembuat bid'ah. Nah, ini kan repot juga. Repot. Jadi pemaknaan bid'ah di kalangan Salafi Wahabi itu problematik, karena ketika dikritik pun itu bisa jatuh malam gitu. Misalnya segala sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi bid'ah, kita ini kan semuanya tidak ada pada masa Nabi, termasuk ini. Berarti tidak boleh kita pakai. Kan begitu kan bahasa ini. Kalau tidak ada pada masa Nabi kan, misalnya pesawat, berarti transportasinya cuma satu dong. Apa Pak? Masa kita dari sini ke Saudi naik onta? Kan tidak masuk akal. Nah, itu sih bilang. Jadi seharusnya konsep bid'ah itu perlu ada peninjauan ulang. Nah, ada salafi yang sangat radikal Pak, dan ini dicela juga oleh Salafi Wahabi. Apa? Salafi jihad. Salafi jihad itu dia berorientasi pada politik. Makanya sebagai contoh misalnya kalau kita baca sejarah yang jamaah Islamnya di Mesir, itu salafi jihad. Dia kalau tidak sepaham itu dia bom itu Pak. Jadi ada bom bunuh diri dan selain sebagainya karena pengaruh pemahamannya. Jadi memang ada problem terkait dengan persoalan salafi. Jadi ada salafi ilmiah Albani, tidak ada masalah. Masalahnya soal terkait dengan persoalan transfer keagamaan konsep. Ada salafi Wahabi terkait dengan persoalan bid'ah itu, persoalannya. Tapi yang paling bermasalah ini itu salafi jihad yang banyak sekali mentakfirkan. Maka disebut dengan jamaah takfiriyah, jamaah Islam, jamaah yang mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia, yang kemudian mengatakan bahwa setiap negara yang tidak menerapkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum atau hukum peraturan undang-undang itu dianggap togut, maka perlu diperangi dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi problem. Kenapa? Karena itu kemudian menjadi kontraproduktif terhadap Islam dan umat Islam. Nah, itu. Jadi ini beberapa hal yang mungkin sebagai pemantik diskusi. Saya tidak tahu sebenarnya apa yang dipikirkan teman-teman, tapi dari
dari ini kita bisa mengelaborasi dengan tanya jawab atau diskusi. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang salahnya Ali Poso. Kalau itu tidak Poso. Salahnya Waiwal ya. Yang Waiwal itu. Jadi di Poso itu saya pernah temukan pernah kejadian Bung Ketedo. Saat itu kita menuntut keadilan pemimpin saya itu Abu Rahman. Jadi di saat kita sudah berapa teman-teman tertembak saat itu, jadi kita berserang ke gereja Sion. Saat itu saya kumpul barang apa-apa aku menempatkan untuk ini Abu Rahman yang kita tertembak orang ada pemuda putih ini. Jadi kalau kita melihat seperti bagaimana Pak, kita posnya sudah di bawah Jakarta. Oh ya, terima kasih yang mau dilakukan di Jakarta untuk malas. Untuk balas dendam, itu aja Pak. Kasih banyak. Itu ada di kategori salaf yang mana ya, kalau pembagian. Baik, Bapak Ardi. Ya, selanjutnya, silakan. Ustaz Hasan, silakan Ustaz. Ini Pak Prof, pemahaman tentang ada tadi disinggung masalah takfiri, ada semacam menjadi justifikasi hari ini bahwa pangkal daripada terorisme ini adalah takfiri. Kemudian hari ini juga ada ISIS yang menjadi orang bilang musuh kita bersama. Tapi apakah ada korelasi antara jihadi salafi jihadi ini dengan konsep ISIS hari ini, karena toh ISIS lahir juga baru-baru kalau itu ditinjau dari sisi waktu, sedangkan salafi jihadi kalau toh pun harus ditarik mundur ke masa jamaah Islamiyah Mesir ya, pada waktu itu lebih pada di Ikhwanul Muslimin sebenarnya, tetapi hari ini Ikhwanul Muslimin di sini juga tidak ketemu gitu. Apa korelasi itu bisa nyambung antara jihad salafi, salafi jihad dengan yang takfiri dan ISIS hari ini gitu Pak. Ya, dua saja dulu dijawab masalah lagi ya silahkan tambah terima kasih. Langsung dijawab. Langsung dijawab, Prof. Silakan. Ya pertama, seorang muslim itu semua sikap pemikirannya harus merujuk pada Quran dan Sunnah, bukan merujuk pada pengalaman dan merujuk pada keinginan kita. Itu sholat ya Pak. Lalu pertanyaan adalah keinginan Quran dan Sunnah itu seperti apa terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi itu. Nanti perbedaannya tipis loh, jihad karena Allah dan jihad karena hawa nafsu. Tipis sekali tuh. Sama dengan poligami karena Allah dan poligami karena hasrat. Orang kan mengatakan semua poligami itu sunnah. Apa betul? Kalau poligami itu sunnah karena Allah, dia memang melaksanakan poligami karena Allah. Maka berani mengukurnya setelah mati. Tapi kalau poligami karena memang punya hasrat yang tinggi terhadap perempuan, maka menjadi persoalan apakah dia dapat pahala itu? Ya kan? Sama dengan orang jihad Pak. Apakah jihad itu karena Allah atau karena nafsu? Emosi. Itu beda itu Pak. Maka di situ maksud setan itu di waswas. Jadi setan itu kadang-kadang kalau dia juga tidak berhasil, dia masuk kepada sesuatu yang baik, dia pengaruhi. Misalnya yang dia tidak lama maksudkan jahat, dia sholat itu di pengaruh itu. Misalnya apa? Dia sholat supaya karena orang aja dilihat. Nah, kan begitu. Nah, kalau ditanya, maka jawabannya adalah Quran Nahl itu. Terkait dengan persoalan, apakah kita perlu membalas terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu? Nah, kita bisa menjawab melalui Al-Quran dan bisa menjawab melalui sejarah Nabi, karena itu sumbernya. Nah, Al-Quran mengatakan apa? Fa'in aqabtum
fa'akhibu bimisli ma'ukhidtum bihi wala in sabartum lahuwa khairul sabir. Itu Al-Quran yang jawab. Makanya Nabi itu hidupnya bukan karena keinginan Nabi, tapi keinginan Allah. Jika kalian membalas, maka balaslah sesuai dengan perbuatan mereka. Wala in sabartum, tapi kalau kalian sabar, tidak tinggi nih Pak, lahuwa khairul sabir, itu lebih bagus. Tingkat tinggi, misalnya kita ditampar, bah, kita punya hak membalas nggak? Punya, tapi jangan berlebihan, jangan melampau. Kita ditampar satu, kita tampar di dua, itu melebihi kan? Sesuai, bimis lima oke bertumbihi wala in sobatun, kalau kalian sabar, diam saja, itu lebih baik. Nah, persoalannya kita ini manusia Pak, persoalannya itu kita diberi oleh Allah emosi, dan emosi itu yang paling dominan bermain terhadap diri kita, bukan agama. Makanya kalau kita ingin mencontoh, contoh Nabi, jangan contoh yang lain. Kenapa? Nabi itu, saya kan kalau bercontoh banyak sekali contoh. Misalnya Nabi itu ketika dia dakwah di Taif, kan kita sering dengar Pak, cerita ini banyak, sering dengar gak Pak? Dakwah Nabi di Taif. Taif itu tempat yang sangat sejuk tuh, daerah yang paling sejuk di kota suci Mekah, di daerah Mekah sana, itu Taif dingin. Saya pernah di sana itu dingin. Siang hari saja situ. Makanya buah-buahan, buah delima dan buah-buah lain itu di Taif itu subur sekali. Jadi tempat yang paling enak itu di Taif. Nabi dakwah di Taif, dia mengajak orang kepada tauhid, tapi yang diterima bukan sambutan, tapi sambitan. Sampai darah menetes dari pelipis Nabi. Kalau sebagai manusia Pak, sementara Jibril sudah menawarkan, ini dua, atau malaikat Jabal, malaikat gunung sudah menawarkan kepada Nabi, kalau seandainya Nabi izinkan ini akan diangkat dan ditimpakan ke penduduk Taif. Kalau kita yang dipukuli habis-habisan Pak, ditawari seperti itu, apa jawaban kita? Hancurkan mereka. Ya? Ya, tapi karena Nabi bukan pakai emosi, Nabi itu pakai apa? Pakai karena dia seorang rasul, jadi semuanya adalah apa yang Allah sampaikan dia dijalankan. Nabi mengatakan jangan. Saya berharap kata Nabi, kalau mereka tidak beriman nanti anak-anak cucu mereka yang beriman. Ternyata benar. Pak Ayub itu beriman semua, jadi muslim. Memang orang tuanya enggak, tapi generasi-generasi berikutnya beriman. Bayangkan kalau dihabiskan itu oleh malaikat Jabal. Nggak ada lagi orang itu, dan itu memang berapa. Makanya semakin berat beban ujian yang diberikan Allah, semakin tinggi pahalanya. Nah, itu disebut dengan sabar, dan sabar itu adalah tingkatan tertinggi. Dan kehidupan manusia itu kata Nabi cuma dua, nisfu sabrin wa nisfu syukrin, setengah sabar setengah syukur. Itu Islam. Kalau ditimpa musibah kita sabar, kalau dapat hikmah kita bersyukur, cuma dua aja, tidak ada tiga. Nah, itu yang disebut dengan, nah, bagaimana kita menikahi. Maka kalau seandainya kita membalas, balas yang setimpal, jangan berlebihan. Wala taqtadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka. Nah, disitulah kemudian ada perbedaan yang tipis antara jihad karena Allah dan jihad karena dendam atau hawa nafsu. Jadi yang itu jebak dalam sesuatu yang kita anggap baik padahal tidak baik itu. Nah, yang kedua adalah pertanyaan dari Ustaz Hasanuddin ini. Jadi istilah takfir itu kan hanya tipologi saja. Salafi jihad itu tipologi untuk memudahkan penyebutan. Dan dalam kajian-kajian ilmu itu penting membuat tipologi, ada modern, ada tradisional. Bukan berarti yang disebut modern belum itu juga dia tidak tradisional. Misalnya NU dan Muhammadiyah, dulu kan kita sering dengar itu NU kaum sahungan, tradisional, dulu Pak ya, kita pasti dengar kan, Muhammadiyah modern, itu dulu. Sekarang orang Muhammadiyah ada juga yang tradisional, ada orang Muhammadiyah yang dulu anti tahlil, sekarang tahlil lah, ada orang NU jarang tahlil, macam-macam. Kenapa? Karena berubah. Jadi tipologi itu dia cair, tapi untuk menyebut sesuatu itu untuk lebih mudah memahami dan mengenali. Misalnya ada Salafi Albani,
Kenapa bisa beda dengan Salafi Wahabi? Karena memang berbeda metodologinya, cara pikirnya berbeda. Maka antara Salafi Wahabi dan Salafi Albani, Nasiruddin Al-Albani itu tidak cocok. Salafi Wahabi tidak mau terlibat dalam politik. Tuh. Dia tidak mau politik. Tetapi dia lebih pada iman. Jadi mempurifikasi hati supaya tidak kena syirik, bid'ah dan sebagainya. Kalau seandainya dia terlibat dalam politik, jatuh tuh Saudi itu. Karena Saudi kerajaan apa? Dan jatuh pokok itu. Misalnya. Nah, tetapi salafi yang bermasalah ini dibuat tipologi adalah salafi jihadi. Meskipun mereka tidak bilang salafi jihadi, tapi dibuat tipologi karena orientasinya politik. Nah, salah satu orientasi politik adalah mereka yang tidak sepaham itu dianggap kafir. Yang kafir halal darahnya itu ditumpahkan. Maka mereka kemudian banyak membom orang-orang barat itu di Bali. Ini mereka menganggap apa yang dilakukan itu jihad, Pak. Bayangkan itu. Bapak tahu apa akibatnya jihad? Secara teologis, matinya masuk surga, Pak. Itu jihad, itu mati syahid. Siapa orang yang tidak mati syahid? Nah, itu kemudian disinilah ada salah konsep. Makanya itu harus belajar betul. Apa sih yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi seperti itu? Nah, ini jadi pemahaman-pemahaman seperti itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena dia memahami baik mungkin maksudnya, tetapi belum tentu baik akibatnya. Itu yang perlu dikaji dan dipahami. Makanya kalau ada pandangan-pandangan yang seperti itu, kita bisa analisis dan logika kita, rasio kita, kira-kira masuk akal ini. Nah, ISIS ini kan kontroversi, Pak. Apakah benar dia itu jamaah Islamnya atau memang buatan? Kan kita sering dengar ada yang disebut dengan teori konspirasi. Apakah ISIS ini betul-betul muncul dari ajaran Islam atau kelompok Islam? Nah, kalau jamaah Islam yang disebut dengan kelompok Takfiri yang akarnya itu dari Ikhwan Muslimin yang mengatakan jihad yang sebenarnya itu adalah al-jihadul musallah, jihad bersenjata, bukan jihad nafs. Dia mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi itu, roja'na minal jihadil aswad ilal jihadil akbar, kami baru kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Padahal jihad pada satu perang terbesar dalam sejarah perang Badar, dan itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan Bapak bayangkan bulan Ramadan itu di Saudi itu musim panas, Pak, maka di bulan Ramadan kalau Bapak pergi umroh di bulan Ramadan itu selalu panas tuh. Bagaimana anda berat itu? Suhunya seperti apa? Di padang pasir 40 derajat panasnya, air susah. Beda kalau sekarang kita haji itu enak, AC semuanya enak, fasilitas oke, tapi zaman dulu setengah mati. Dan itu jihad yang terbesar, umat Islam menghadapi kelompok kafir yang sangat besar, menang. Tapi mengatakan kita baru saja kembali dari jihad kecil ke jihad besar. Pak sahabat kaget, bagaimana Rasul? Masih ada ke jihad yang lebih besar dari jihad yang kita laksanakan ini? Karena capeknya luar biasa. Lalu tanya, apa itu jihad yang besar itu? Mahuwa jihadul akbar, jihadul nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ikhwanul muslimin tidak percaya hadis itu. Dia mengatakan hada hadis da'if maudhu. Ini hadis ini da'if dan buatan ini, tidak mungkin. Jihad yang paling besar itu jihad musalla, jihad fisik, jihad bersenjata. Maka mereka mengatakan jihad yang paling berat itu adalah jihad dengan menggunakan senjata, itu jihad fisik, perang. Itu menurut Ikhwanul muslimin, tokohnya adalah Hasan Al-Banna, yaitu mempengaruhi Syekh Kutub yang kemudian menulis satu kitab yang disebut, saya lupa nama kitabnya, tapi kitab ini menginspirasi para salafi jihadi. Ma'alim Tariq. Nah, itu menginspirasi gerakan-gerakan jihadi sampai mungkin yang disebut dengan ada yang disebut dengan Audah itu, Salman Audah. Itu kan arsiteknya gerakan-gerakan salafi yang kemudian muncul disebut jamaah Islamiyah yang disebut dengan jamaah takfiriyah, karena mengkafirkan kelompok yang berbeda dengan mereka. Dan ingat, apa yang dilakukan oleh mereka itu kontraproduktif, Pak, dengan Islam. Islam jadi jelek, Pak. Dan salah satu akibat dari apa yang dilakukan sebagian orang Islam seperti itu kalau di barat, Pak. Saya pernah kuliah di Australia, Pak. 2 tahun saya kuliah di Australia. Istri saya berkibar.
susah sekali nyari kerja, Pak. Itu yang terlibat itu. Selalu dikaitkan itu, Pak. Ya, karena mereka tidak paham, kan media kan kuasi Barat. Jadi gambaran Islam itu jelek sekali, Pak. Kalau nggak ada Bapak mungkin belum pernah keluar, tapi di luar negeri, tahun 2002-2003 saya kuliah, S2, istri saya susah sekali nyari kerjaan itu. Pernah diterima, pas dia berjilbab, ditolak. Kenapa? Karena dia identikan Islam itu dengan teror. Nah ini kan susah kita menghilangkan image seperti ini dalam media. Tapi kita sudahlah terima saja. Bagaimanapun juga ini kan susah untuk diubah. Ini istri saya nggak besar-besar. Artinya apa? Kontraproduktif dengan image Islam di luar. Padahal Islam sudah seperti itu. Makanya sekarang Islam mulai berjubah di London dan sebagainya. Karena ada orang-orang yang membuat, menampilkan Islam yang lebih fresh dan Islam yang lebih berkeadilan dan bersahabat dengan. Dan kalau kita baca sejarah Nabi, Nabi itu sangat toleran dan luar biasa. Jadi gini saja mudahnya, lihat saja sejarah Nabi seperti apa. Kalau mau lebih ini lagi, ada satu buku, salah satu babnya itu adalah bagaimana kaifana ta'amal bighairil muslimin, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang non muslim. Itu ada Nabi menceritakan beberapa cara itu, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi rujukan kita kalau kita ingin kepada Nabi saja, bagaimana sejarah Nabi dalam menghadapi persoalan seperti itu. Itu pertanyaan dari Pak Hasanuddin ya. Nah, kalau orang Islam melakukan sesuatu disebut teroris. Kalau orang non-Muslim melakukan sesuatu disebut separatis. Nah, maka kalau ada orang, Anda mengatakan tadi, kenapa kita tidak perlu membalas? Kenapa kita tidak membalas? Kan begitu, Pak. Begini, itu kan jawaban itu sudah dijawab oleh pertanyaan pertama. Umat Islam ketika melaksanakan satu atau mempunyai sikap melakukan satu perbuatan, tunjukannya apa? Quran dan Sunnah. Apa kata Quran, apa kata Sunnah? Kita tidak usah melihat kepada apa label-label yang diberikan orang. Misalnya kalau orang Islam disebut teroris, kalau orang non-Muslim disebut dengan separatis. Kita lihat saja. Itu beda yang bakal sepanas saja yang begitu itu. Jadi bedakan, sekali lagi saya katakan, bedakan jihad karena Allah, jihad karena dendam. Bedakan jihad karena Allah, jihad karena hawa nafsu. Itu tipis, Pak. Kalau jihad karena hawa nafsu, itu sudah lain ceritanya, Pak. Apakah masuk surga? Belum tentu. Tapi kalau jihad karena Allah, itu sudah masuk surga. Tapi kalau kita jihad melawan karena umat Islam diperlakukan sebenarnya dan sebagainya karena dendam, ini dendam. Maka yang terjadi, Anda jihad bukan karena Allah, tapi karena dendam. Itu harus bedakan. Sama dengan dikatakan poligami karena Allah, poligami karena hasrat. Kalau poligami karena Allah, berarti dia dapat sunnah. Tapi tidak, hampir sebagian besar orang poligami itu bukan karena Allah, karena hasrat seksual. Apa pahala enggak? Belum tentu dapat pahala. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita membuat satu tindakan, lihat kira-kira Al-Quran mengatakan apa? Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, Al-Quran mengatakan fa'in aqabtum fa'atibu bimislima uqibtum bihi wala in sabartum law khairum sabir. Itu Allah yang bilang, kalau kalian membalas, balas yang setimpal. Tapi kalau kalian sabar, itu dibalas buat kalian. Itu Allah yang bilang. Maka Nabi dalam semua praktiknya, itu bukan karena keinginan Nabi, tapi karena keinginan Allah. Tapi kalau keinginan Nabi, pasti Nabi membalas. Pasti Nabi membalas. Banyak orang dipukul habis-habisan, ditimpuk, dipaib itu. Ditawari, kalau seandainya Nabi mau, itu dua gunung akan ditimpakan kepada mereka. Kalau dia menggunakan nafsunya, pasti Nabi mengatakan hancurkan saja. Tapi Nabi tidak menggunakan nafsu, Nabi menggunakan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bedakan, Pak. Sekarang kita ubah cara pikir kita. Kita ini bergerak karena siapa? Karena siapa? Itu yang perlu dilihat. Oh, kita enggak boleh umat Islam kok digoyang-goyang seperti ini. Nah, bergerak itu dengan cara, bukan dengan cara membalas kepada orang-orang yang lain dan seterusnya. Jadi kita harus cerdas dalam memahami persoalan. Saya pikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Islam. Islam itu asing, Pak. Dan kepada para asing juga. Ini sebenarnya apa? Masalah tadi Bapak bilang tadi apa? Pak Prof bilang tadi masalah
kita kembali kepada yang besar, maha nafsu dan bagaimana dengan dalam Al-Quran itu mengatakan berapa puluh ayat Al-Quran itu mengatakan kami menjihad itu yang besar maha nafsu. Ini ada di surat apa? Ya ayyuhallazina amanu hal adlukum ala tijaratikum bikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Yang walikum wa anfusikum salikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, itu jarak Pak kita jual diri kita di harus kita Pak. Jadi kalau satu pemikiran saya Pak, ini saya orang bodoh juga Pak, jadi saya itu namanya ke Bapak kan seperti hal nafsu itu hal nafsu Pak, kita contohnya berpuasa sehari kita berpuasa dengan hal nafsu terus kita dengan akhirnya kita cuma berbuka yang sedap terakhir akhirnya kita yang sedap makan kue apa yang kok yang sedap lah dipanen dengan di medan perang di tengah bom kita sudah kaki kita, kepala kita masih hidup kita penjelasin Pak ya. Sekarang saya mau tanya, musuh kita itu siapa? Musuh kita itu siapa? Jadi musuh kita itu Pak, apa? Menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran itu Pak, orang-orang kafir yang selalu muncul ini orang-orang Islam. Itu bukan musuh Pak, yang disebutkan musuh ini. Yang memerangi orang Islam. Nah. Seperti puasa kemarin. Musuh kita itu setan Pak. Inna syaitana lakum adu'ubin. Allah yang bilang itu. Sungguhnya musuh kamu yang paling nyata itu setan. Yang kedua orang sih. Dua itu. Maka dalam Al-Quran disebutkan hati-hati. Nah, disinilah kemudian perlu dikendalikan. Artinya Allah sudah proklamirkan itu musuh kita yang paling nyata itu adalah setan. Kenapa? Karena setan itu selalu memerintahkan pada perbuatannya buruk. Tidak disebutkan musuh kita orang kafir. Tidak disebutkan. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu malah diajak ya Allah kepada orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. La a'budu ma ta'budun. Itu diajak ya Allah. Oleh di dalam disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi musuh kita itu bukan orang-orang kafir. Tapi kalau orang-orang kafir memerangi kita, maka tidak ada masalah kalau seandainya kita membalas. Kenapa? Karena kita dizalimi. Bi annahum dulu karena dizalimi. Jadi jihad itu bukan jihad aktif atau jihad, tapi jihadnya jihad defensif. Kalau kita dizalimi, kita bisa membalas. Tapi Allah mengatakan fa in aqabtum fa aqibu misli ma aqabtum. Kalau kalian membalas, balas yang setimpal, jangan terlalu berlebihan. Itu kan ajaran yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, dalam ayat ini disebutkan dalam surat As-Sawf ini, wahai orang beriman, apakah mau aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang tunjikum min adabin alim, yang membuat anda selamat dari siksa yang pedih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad. Kata jihad itu jangan diartikan secara fisik. Kita sedekah itu jihad. Di sini sebutkan dengan apa? Bi amwalikum. Apa artinya amwalikum? Harta. Kita bersedekah bantu orang. Kalau anda punya harta, bantu dengan pemikiran. Kalau anda bantu pemikiran, bantu dengan yang lain. Itu dianggap bagian daripada jihad. Tapi ingat, kata jihad itu bukan usaha yang biasa. Ini yang sungguh-sungguh jihad. Maka sebenarnya juhud. Juhud itu sesuatu yang sungguh-sungguh, bukan as-sa'yu. Saya itu biasa, tapi al-juhud itu dengan seluruh yang dia miliki dia keluarkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala bi anfusikum. Bi anfusikum macam-macam dipahami. Bisa dengan fisik kita, bisa juga dengan menahan diri kita. Bi anfusikum. Maka Nabi, kenapa Nabi mengatakan kita baru kembali dari jihad kecil? Yang jihad itu jihad paling besar dalam sejarah Islam, perang Badar. Tapi kepada jihad yang paling besar apa? Hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang menggerakkan orang untuk berperang. Kalau kita bisa mengendalikan itu, tidak mungkin terjadi peperangan. Nah, itu yang disebut dengan hawa nafsu. Dan itu yang paling berat kalau kita kendalikan. Paling berat itu adalah mengendalikan hawa nafsu kita, emosi kita. Emosi kita ini kan dari setan, makanya disebut
Marah itu dari setan. Marah itu api. Api apa? Setan terbuat dari api. Maka kalau Anda marah, apa yang dilakukan? Berwudu. Begitu kan? Sementara semua konflik yang terjadi di masyarakat kita itu karena marah, Pak. Marah itu dari mana? Dari emosi yang tidak bisa dikendalikan. Nah, maka salah satu cara yang paling tepat adalah benaran di situ. Hadis ini kan didhaifkan oleh ikhwan muslimi. Kelompok-kelompok salafi yang mengatakan hadis ini dhaif maudhu, bukan cuma dhaif tapi maudhu. Bayangkan sampai seperti itu, padahal kalau logikanya yang paling berat itu mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu Allah katakan musuhmu. Musuh di berada di mana? Dalam hatimu. Itu kalau baca kitab Nasoidinya itu, saya lupa dia punya apa? Dia punya statement itu, tapi statement itu musuh yang paling ganas. Itu yang paling ganas adalah hawa nafsu yang ada dalam hatinya. Itu yang paling ganas. Dan itu yang perlu dikendalikan. Jadi ini kan persoalan bagaimana mengendalikan emosi kita. Jadi kalau kita ingin hidup, Pak, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Quran, apa kata Sunnah, dan apa sejarah Nabi berbicara tentang persoalan itu. Nah, kalau kita ingin selamat, begitu. Jangan apa kata orang. Orang itu punya kepentingan, motif. Bidah ideologi beda cara bertindak. Maka supaya kita tidak terjebak dalam ideologi-ideologi yang seperti itu, salah satu alat untuk mengukurnya adalah kira-kira Nabi pernah lakukan ini enggak? Itu aja caranya. Al-Quran pernah mengatakan ini enggak? Dan seterusnya. Setelah itu selesai. Keinginan kita stop di sini. Nah, karena yang berbicara itu rata-rata adalah keinginan dan emosi kita. Saya pikir itu ya. Masih ada lagi? Ilatnya adalah bahwa ketika diserang orang kafir dalam kondisi takut, maka boleh mengkosor. Di penutup ayat, sungguhnya orang-orang kafir sinyal kafirin akan laku matu mungkinan. Itu mungkinan. Ya. Jadi kita mana ya memberikan berangkat dari itu, berangkat dari pertanyaan dari saudara Ardi tadi bahwa menganggap orang kafir sebagai musuh tadi. Artinya kalau orang kafir menyerang, berarti masuk ke dalam musuh tadi. Ya, maka kafir itu, kafir itu kan ada dua pemahaman. Yeah. Ada kafir yang memang agamanya berbeda dengan kita, disebut dengan non muslim. Apakah kita perlu mengatakan bahwa non muslim itu musuh? Kan tidak. Nah, konteks ayat ini dalam surah An-Nisa, karena mereka memang aktif untuk meniadakan umat Islam. Di sini kan disebutkan, ini kan konteksnya terkait dengan persoalan peperangan. Di sini disebutkan wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada masalah kalau kalian mengqasar salat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian khawatir orang-orang kafir itu memberikan musibah bencana kepada kalian. Nah, di sini kemudian dalam mazhab fikih itu dikatakan meskipun illatnya adalah karena kekhawatiran terhadap orang kafir itu melaksanakan salat, kosor sholat. Nah, zaman sekarang kan tidak perlu ada khawatir. Apakah kemudian kosor sholat tidak boleh? Nah, tetap kosor sholat menjadi satu hukum. Nah, kemudian statement Allah di sini, karena orang-orang kafir yang bersifat agresif sinilah, maka di sini dalam Al-Quran disebutkan innal kafirina kanu lakum aduwwum mubinan. Orang-orang kafir yang seperti ini itu adalah musuhmu. Tetapi musuh hakiki itu dua. Tanpa disebutkan ilatnya, konteksnya, musuh kita itu dua. Apa? Setan dan hawa nafsu. Itu tanpa disebutkan konteksnya. Tapi kan ini kan konteksnya berubah. Konteks berubah itu maksudnya dalam konteks di mana umat Islam dizalim, dan dia ingin menghilangkan Islam. Di Al-Surah Al-Muntahana itu juga disebutkan itu. Al-Surah Al-Muntahana juga, surat keberapa itu disebutkan? Surat Muntahana itu surat keberapa ya? 62 ya. Inilah itu ada ayat 60 ya. Di sini disebutkan. Coba Pak Hasanuddin buka ayat ke-8 teman. Iya, ayat ke-8 Muntahana surat yang ke-60. Itu ada dua statement Allah itu menarik itu.
La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tusitu ilaihim. Ada terjemahan enggak itu? Enggak ada ya. Jangan dicari teman datang. Allah tidak melarang kalian tuh berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Siapa? Kepada mereka orang-orang non-muslim yang tidak membunuh kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Artinya kalau dia tidak ada masalah, silakan bermuamalah. Ini disebutkan ini. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Ini kan perintah Allah. Allah menyukai orang yang berlaku adil. Jadi jangan berlaku tidak adil terhadap mereka yang non-muslim. Nah, statement Allah yang kedua ini baru berubah. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahu wa may yatawallahu fa ulaika hum dhalimun. Tetapi Allah melarang kalian. Melarang kalian berbuat baik dan seterusnya kepada siapa? Mereka orang-orang yang memerangi kalian. Loh, yang memerangi, jadi yang aktif memerangi kalian. Wa akhrajukum min diyarikum, yang mengusir kalian. Jadi konteksnya berubah. Kalau konteksnya berubah, maka berubahlah hukumnya. Tapi kalau konteksnya berubah, hukumnya biasa. Mereka adalah manusia, maka perlu diperlakukan sebagai manusia. Wa laqad karramna bani Adam. Kami, kata Allah, kalau Anda belajar bahasa Arab itu, ada dua huruf tauqid itu. Pertama, lam. Kedua, qad. Wa laqad karramna bani Adam. Sungguh kami sudah memuliakan manusia. Anak Adam itu manusia. Maka jangan dihina. Kalau ada dihukum itu perbuatan, bukan orangnya. Jadi yang dihina bukan kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Nah, kalau konteks mereka orang-orang kafir itu berlaku tidak adil, bukan karena kafirnya, ketidakadilannya yang diperangi. Bukan karena dia orang kafir, karena Islam mengatakan la ikrah fid din, jangan memaksa orang untuk dalam persoalan agama itu boleh ada fakta. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi memperlakukan non-muslim di Madinah, itu kan dibuat perjanjian. Lalu kenapa Nabi kemudian memerangi orang-orang Yahudi? Karena dia melanggar perjanjian. Jadi bukan karena Yahudinya, tapi dia melanggar perjanjian yang dibuat bersama-sama. Jadi harus dipahami konteksnya begitu. Nah, kalau konteksnya kemudian berubah karena mereka kemudian non-muslim memerangi kalian, membuat kalian tidak berdaya, maka Al-Quran mengatakan itulah musuhmu, maka lawan dia. Lawan dalam artian wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Itu ajaran Islam itu indah. Benar kata bapak-bapak, Islam itu asing. Maka orang yang mengamalkan Islam itu adalah orang aneh, karena memang berat. Saya tambah bapak, lalu bapak sabar, itu berat gak? Ya kan? Saya tampar bolak-balik. Islam mengatakan wala in sabartum la khairul shol. Kalau kalian sabar itu juga baik. Bisa enggak sabar? Bisa enggak, Pak? Mau saya buktikan. Tapi Bapak harus sabar. Susah kan? Nah, maka Islam itu unik. Boleh sabar, tapi itu mulai nak bangsa. Memang begitu berapa? Tapi memang untuk mencapai tingkatan yang tinggi itu berapa? Apa istilahnya, memang berat ya tahapannya. Makanya kita ini kan, ya kita ini kan masih ada emosi, hawa nafsu itu bermain di situ. Nah, disitulah diukur qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang bisa membersihkan hati dan merugi orang yang mengotorinya. Yang mengotori apa? Ya kita di emosi-emosi kita yang membuat kita menjadi menyimpang. Nah, ini kalau baca Al-Qur'an hampir sebagian besar akhirnya begitu, Pak. Yaitu mungkin pandangan saya terkait dengan ayat surat An-Nisa itu. Jadi karena makna dan konteksnya berbeda, maka penyebutannya itu bukan karena akikahnya dia sebagai musuh, tetapi karena konteksnya berubah maka dia dianggap musuh untuk bisa diperangi. Tapi jangan terlalu berlebihan dan melampaui batas. Tapi kalau musuh yang hakiki itu dua, setan dan hawa nafsu. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pak, pro kita pun kalau mereka istilahnya apa? Kita kan hukum balas. Jadi, seperti di poster kemarin itu
Ansi lewat pemilu itu Pak, Pak Prof. Iya. Mereka dulu kurban dulu di atas sudah. Sudah kejadian Bunda Tedo. Itu Pak, ibu-ibu hamil dikeluarkan anak dalam buruk itu terus dimasukkan anak lagi. Tangan dipotong anak-anak begitu. Jadi kita harus balik setimbang juga Pak, Pak Prof. Jadi kita hukum mereka perlu pisos. Kalau sekarang kami terang ini hukum kan. Kalau ada anak kan bukti sesuatu pembalasan seperti itu Pak, Pak Prof. Ya, nah, kalau bicara kisah bukan hukum karma ya, beda itu karma itu kan istilah dari Hindu. Jadi kalau kita melakukan perbuatan buruk nanti akan muncul karmanya, misalnya anak kita jadi apa gitu, kan begitu itu bahasa karma. Tapi kisah ini kan sebenarnya alternatif hukum untuk menciptakan keadilan. Tetapi yang melaksanakan kisah siapa? Hah? Negara. Bukan apa? Oh, dia yakin. Tapi itu bapak kisah seorang tanpa ada pengadilan. Dia harus dibuktikan dia melakukan pembunuhan itu secara jelas. Dalam hukum Islam itu ada beberapa persyaratan. Nah itu kan begitu. Iya, jadi paham ya? Bisa Pak, tidak sama lagi Pak, masalah itu Pak. Nah itu, disitulah, disitulah yang disebut dengan emosi. Nah, jadi kalau kita membela diri nggak masalah. Tetapi seharusnya memang negara yang apa betul-betul negara mau hukum negara hadir. Negaranya hadir. Di situlah persoalan terbesarnya adalah negara nggak hadir. Itu. Jadi kalau ditanya siapa yang melaksanakan kisos, Al-Quran mengatakan adalah negara. Kalau negara tidak hadir maka langkah yang dilakukan itu melalui langkah-langkah seperti diplomati. Langkah-langkah yang bersifat seperti itu. Nah kalau kita bicara ayat Al-Quran di sini Pak. Ini ada satu menarik ini. Tapi ini kan kisah misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang beriman diwajibkan kalian menerapkan kisah dalam persoalan pembunuhan. Al-hurru bil hurri. Orang bebas dibalas dengan orang bebas merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi, yang budak dibalas dengan budak. Wal unsa bil unsa, perempuan dibalas perempuan. Kemudian dan seterusnya. Faman ufiya lakum min akhihi syai'un, kalau misalnya diberikan maaf. Fatiba'um bil ma'ruf, dan mengikuti yang baik ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan berdasarkan konteks tempat tersebut. Wa'ada'un ilaihi bisa, dan kemudian menerapkan dengan cara isa. Dari kata fikum merobi pemohon itu adalah keringanan dan kasih sayang ini. Artinya dalam kisah itu ada pemaafan. Kalau keluarga yang dibunuh mengatakan sudahlah saya maafkan, maka berlaku yang disebut dengan dia dibayar dalam bentuk dia. Itu kan hukum Al-Quran seperti itu. Makanya tadi saya katakan bahwa negara itu tidak hadir yang seharusnya menerapkan itu. Nah di situ perlu yang disebut dengan diplomasi terhadap negara. Nah kalau membela diri ya, namanya orang dipukul membela diri kan spontan. Tapi jangan kemudian melakukan jauh kisosnya. Oh Anda bukan negara untuk melaksanakan kisos. Anda membela diri dari perbuatan mereka. Misalnya seperti orang berantem kan, dipukul, kita kan ngeles, kita pukul lagi begitu bahasanya. Tapi bukan berarti kita menerapkan kisos terhadap mereka, hanya defensif. Jangan kita jemaah yang jadi pukulin Nabi Syafir di dalam ini. Yaitu mati konyol. Dan membela diri bukan karena kita ada keinginan membunuh. Itu bagian dari kalau dia mati, mati juga mati syahid. Al-Qatil wal-Maktul fina. Kan ada hadis itu. Kata Nabi, yang membunuh, yang dibunuh di neraka. Sahabat bilang, kami tahu kalau orang yang membunuh neraka, bukai formatur, kata para sahabat. Loh bagaimana bisa orang yang dibunuh neraka? Kenapa? Nabi mengatakan, yang mau dibunuh juga punya keinginan mau membunuh. Tapi kebetulan dia terbunuh duluan. Oh begitu Pak. Dia punya keinginan untuk membunuh, tapi kebetulan dia kalah, dia terbunuh. Niat yang sama. Niat yang sama membunuh. Sama. Itu saya maksud, jadi harus kita harus pasang. Pasang itu tadi. Iya, jadi seperti itu. Tapi saya yakin lah Bapak itu karena membela diri. Artinya karena pembelaan dan itu biasa, itu spontan, itu alam, natural. Pembelaan diri itu natural. Memang karena negara bisa dikatakan tidak hadir.
tidak hadir secara maksimal. Negara Alfa. Nah, itu kan persoalan terbesar yang memang menjadi persoalan bangsa kita. Saya pikir mungkin itu ya. Iya. Jadi kita harus penegasan loh, Prof. Dari ayat yang dari tadi Udina dan Adina Jumat di Anadolimu dan seterusnya. Ada kata kunci sebenarnya, jihad akan dilakukan itu yang terakhir dalam kondisi terdolim. Itu yang sering saya sampaikan pada teman-teman ya, posisi itu. Nah, karena ayatnya begitu. Udina lilladina yukwataluna, ya. Surah Al-Hajj itu. Baca surah Al-Hajj, surah 22. Udina lilladina yukwataluna bi'anhum dulimu. Jadi ilatnya, tubi itu ilat. Ilatnya itu alasannya diizinkan, dibolehkan, bukan diwajibkan, dibolehkan kepada orang-orang yang diperangi itu mereka membalas, memerangi lagi. Kenapa? Bi'annahum dulimu, karena mereka dizalimi, ketidakadilan. Dan nanti dibatasi dengan An-Nahl 126 lagi. Iya. Teknisnya. Ya kalau mau balas, balas dengan yang simpel. Tapi sabar lebih baik. Jelasannya di atas dan. Sebenarnya jelas tuh Al-Quran itu jelas Pak. Kalau Bapak terapkan itu pasti kemenangan. Kenapa umat Islam sering kalah pada berperang Palestina? Kenapa? Sampai saat ini Palestina pernah menang-menang. Kenapa? PR ini nanti. Ya, kasih PR. Artinya apa ya? Karena itu persoalan, ada persoalan niatnya yang benar, Pak. Ada persoalan yang membuat ini habis menang. Nah itu yang perlu dilihat. Itu dijawab dalam iman dan ta'afrol muslimun seperti Pak. Iya, sakit Islam ya. Karena umat Islam mundur, sehingga orang selain muslim itu maju. Itu tadi, karena kata sakit Islam, karena umat Islam tidak berpegang pada Quran dan Sunnah itu. Dia berpegang kepada konsep lain. Orang-orang Barat, kata Abdu dan Jamalul Afghani, kenapa mereka sampai peradaban besar saat itu? Dan Abdul dengan Abdoni pergi ke Mesir, ke Perancis, dia lihat apa dia bilang? Salah satu dia mengatakan wajatul Islam fil ghurbi ma wajatu fi Mesir. Aku dapati Islam itu di barat, tidak aku dapati di Mesir. Di orang Mesir. Kenapa? Karena semua prinsip-prinsipnya dilaksanakan pada dia non muslim. Bayangkan sampai seperti itu. Nah, ketika jawab kenapa umat Islam di tahun 1800 sampai muncul para mujahidin, nah itu jawabannya adalah karena mereka tidak mempraktikkan nilai-nilai Islam itu yang luar biasa. Yang saya katakan tadi Pak Ustaz Azhar mengatakan itu kan sudah jelas langkah-langkahnya. Dia bisa membalas karena dizalimi. Kalau dia membalas setimpal, kalau dia sabar lebih baik. Itu konsep Islam. Kalau itu diterapkan, kalau Anda sabar, wa may yattaqi wa yashbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nabi Yusuf ini, gila ini kalimat Nabi Yusuf ini dalam surat Yusuf. Dia mengatakan setelah dia mendapatkan cobaan dari masih kecil sampai sudah besar. Nabi Yusuf itu paling banyak cobaan. Kalau Anda baca sejarah Nabi Yusuf itu sejarah cobaan semua. Dia kan masih kecil, jadi dilempar di sumur. Kemudian dijadikan budak, dijual, dijadikan budak. Kemudian enak sedikit, dia fitnah. Enak sedikit, baru enak sedikit, dia fitnah. Lalu masuk ke dalam penjara. Lalu dijanjikan dia mau keluar oleh temannya. Temannya lupa. Kenapa temannya lupa sampai Nabi Yusuf itu? Karena Nabi Yusuf mengandalkan temannya, bukan mengandalkan Allah. Dia bilang, nanti kalau kau keluar beritahu sama raja bahwa saya tidak melakukan kebaikan orang. Allah kasih lupa itu orang tersebut. Kenapa? Karena Nabi Yusuf bersandar kepada makhluk, bukan kepada khalik. Nah, setelah itu baru dia tobat, baru kemudian Allah lepaskan, baru dia dapat itu kan, baru dia dapat kenikmatan apa? Tundukan yang tinggi. Apa kata Nabi Yusuf itu? Wa may yattaqi wa yashbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan sabar, Allah tidak pernah sia-siakan pahala orang yang berbuat ihsan. Jadi sabar dan takwa itu adalah ciri orang yang muhsin. Nah, kalau kita mau selamat ya kembali aja ke situ, enggak usah jauh-jauh lah. Kembali kepada Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an dipahami, dan kembali kepada bagaimana Nabi berbuat terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan itu, seperti apa Nabi bersikap dan berbuat. Cuma itu saja, nggak usah berpikir pada orang. Tunjukannya jelas. Nah, oke, saya pikir itu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.